Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu beta. Okey, hari ini aku ni adalah kali pertama aku buat video melibatkan dengan ikan laga, ikan beta. Kira saja buat kontes untuk bagi tahu yang aku baru nak belajar dalam dunia beta ni. Selama ni aku dah pernah break tapi tak jadi. Tapi hari ni aku nak buat 6 pair. 6 pair kira lain-lain jenis lain-lain jenis untuk aku. Kita akan buat daripada breed. Dia bertelur, dia lepas telur dia dah menetas. Hari pertama sampai ke 3 bulan. 3 bulan tu berapa lama Dalam 70 lebih hari macam tu lah kan. 3, 6, 9. Dalam 95 hari macam tu kita akan update untuk video ikan ni. Ikan yang 6 pen ni. Berapa ekor yang jadi, berapa ekor yang terjadi. Okey gang. Sama-sama kita belajar. Sama-sama kita mengenal macam mana cara nak break ikan tu. Okey gang. Jom saksikan. Kita ada pair yang pertama, iaitu pair daripada Yellow Candy geng. Tengok geng, dia punya padu tak padu geng. Sama ni ikan ni, pun tak tahulah breeder tu cakap ikan ni boleh buat pergi kom, tapi aku tak berminat sangat nak pergi kom. So aku nak buat breed dulu, nak belajar macam mana. Ini pair dia, pair dia pun padu. Ni dia punya female dia pun padu, dia punya male pun padu bang. Okey geng, ini pair yang pertama geng. Pair yang pertama Yellow Candy geng. Okay, kita pergi ke pair yang kedua. Pair yang kedua ni adalah FCCP V6. Orang cakap lah V6 lah. Ini Vietnam punya FCCP yang botak. Orang botak ni FCCP orang orang botak geng. Tengok ni orang botak. Ni orang botak. Ni male dia. Male dia nampak tak? Male dia. Ni male dia. Male dia. Ini female dia. Yang ni daripada Ipoh. Yang ni pair yang pertama ni daripada Negeri Sembilan. Pair yang kedua ni daripada Ipoh. Okey, kita pergi ke pair yang ketiga. Pair yang ketiga orange pula. Yellow Fancy, tapi dah koyak geng. Tengok atas tu geng. Gaduh geng. Okey, ni Orange Fancy geng. Orange Fancy telur pun dah banyak tu. Orange Fancy ni dari ini daripada JB ni daripada JB Saya beli daripada JB. Okey. Ini ni female dia. Yang ni male dia. Male dia termenung geng. Dia tak sabar dia nak break kot. Dia termenung geng. Okey ni. Ni male dia. Male dia pun padu geng. Tengok geng dia punya fancy dia geng. Nampak macam kupa-kupa dia tu kan. Tak tahulah geng, kalau ada yang lebih pakar dalam ni tolong sila komen dekat bawah geng Okey, kita pergi ke pair yang ke empat. Okey, pair keempat ni adalah Candy. Candy apa itu breeder tu cakap ini Candy Galaxy. Tak tahulah kan. Ni dah dapat tak Galaxy? Galaxy tu adalah sikit-sikit dekat badan dia. Ni kira female dia. Male dia pun cakap padu pun tak apa padulah, tapi boleh lah untuk breeder grade kan. Untuk breeder grade okeylah. Dia punya dorsal dekat atas tu macam koyak kan. So kita buat break lah Kita nak pergi kom, kita pun tak pandai nak bawa pergi kom lagi macam mana geng. Ni Candy Galaxy. Kita pergi ke pair yang nombor 5. Pair nombor 5 multi color geng. Ni multi color geng dia punya owner dia cakap multi color, so kita belilah multi color ni. Multi color. Sana pun multi color. Yang ni dia cakap ada 4 nama. Ni multi color ni dia cakap ada 4 nama. Dia macam malas je kan. Tak apa. Nanti kita masuk kat dalam tempat breeding dia tu. Kita ni lah. Okay. Kita pergi ke pair yang last kan. Pair yang last ni. Yang ni tak tahu macam nak panggil apa ni. Ini ikan Candy Galaxy ke Candy Piu-Piu ke. Ni kalau beta MFA cakap Candy Piu-Piu. Ni pun sama Candy Piu-Piu. Ni female dia kan. Female dia berpadu kan. Tengok ada warna purple kan. Tu female dia ada warna purple sikit kan tu. Female dia ada warna purple sikit kat atas ni geng. Ni lepas tu, tapi dia ada
face masking dia tu ada warna putih eh, dia pakai bedak kan. Kiri kanan duduk tu penuh dia pakai bedak ah. Tu. Gincu buat tu pakai warna putih. Okey geng eh. Ini adalah pepe yang saya nak break lah. Ada semua 1 2 3 4 5 6. 6 pair semua sekali geng. Okey geng. Jom kita tengok macam mana saya nak set up air untuk break ikan eh. Okey jom geng. Okey geng ini. Okey saya sediakan bekas tu, bekas tupperware yang saya beli dekat kedai RM2 je. Ha. Tupperware tu dekat kedai RM2 saya beli ni, saya beli 1 2 3 4 5 6 banyaklah saya beli banyak tapi cun-cunlah untuk ikan untuk kita besar tapak tangan ni, panjang dia satu jengkal ni je kan. Ha, cukuplah untuk kita nak beri ikan. Ha, kira saya beri ikan kat dalam ni alhamdulillah dulu banyak menjadi lah. Tapi banyak ikan mati, so kita buat baru pula eh. Okey. Bekas ni saya akan letak air tu panjang ni saja geng eh. Panjang macam ni. Okey ni saya dah isi air yang ditapis yang tak ada klorin dan saya dah letak garam satu sudu ni geng. Satu sudu ni, ha, satu sudu garam ni saya dah letak kat dalam ni eh. Ha, okey, saya dah letak satu sudu dan air ni dah tak ada klorin eh. Dah tak ada klorin, saya air yang dah ditapis. Dia tapi so bila saya ukur dia tak cukup lagi geng, dia tak cukup, dia baru sampai dekat sini geng, dia tak cukup kat sini geng. So saya akan tambah parti ketapang geng. Okey, parti ketapang saya kat sini geng. Okey, ni parti ketapang saya, parti ketapang saya buat sendiri geng, buat pakai filter dalam aquarium macam ni. Saya buat. Okey, saya cedok satu satu ni geng, kita masukkan ke dalam ni geng, kita masukkan ke dalam ni, kita buat dua kali geng. Satu lagi masuk dekat dalam ni. So kita kacau dulu geng macam ni. So air dia pun akan bertukar jadi macam ni lah. Jangan pekat sangat. Kalau pekat sangat nanti bila bapak dia tu dah bila mak dia tu dah bertelur, dah lepas anak, dah lepas telur kan, dah bertelur semua, nak kutik tu, bapak dia nak kutik telur tu, nanti anak dia tak nampak. Anak dia tak nampak anak dia, dia nak bawa naik ke letak ke buih tu. Okey. Lepas pada tu geng, bila dah tukar jadi air, bila dah bertukar air tu berkala macam ni geng. Ha, kala-kala macam ni lah. Ha, ni ha, kala dia macam ni air dia kan. Okey, saya akan ambil bubble wrap. Okey, bubble wrap ni saya akan ambil bubble wrap ni, saya akan letak dekat sini dan saya akan ambil tip ni geng. Saya akan letak dekat bubble wrap ni, saya akan letak dekat bubble wrap ni, letak dekat sini, betul tape dekat belakang ni lah, tape dekat belakang ni akan jadi macam ni geng. Ha, akan jadi macam ni lah. Ha, supaya bila saya akan buat tinggi sikit geng eh, tinggi sikit. Ha, dia macam ni. Ha, dia bagi dia bubble wrap tu melengkung macam tu supaya nanti bila buih mel tu akan buat buih, dia akan timbul macam ni kan. Ha, so dia akan jadi samalah macam tu. Ha, macam tu geng eh, faham eh. Okey, bila dah sampai jadi macam ni, saya akan ambil benda ni kan, benda ni ha, saya akan letak macam ni geng. Ha, dia macam tu. Okey, so kita akan lepas betina kat dalam ni, ha, jantan dekat luar eh. Ha, betina kat dalam ni, jantan dekat luar. Okey, kita ambil satu pair dulu, kita buat demo satu pair, kita letak saja dalam ni geng. Kejap geng eh. Okey, tunggu, stay tune geng. Okey geng, kita akan ambil pair yellow fancy ni, kita masukkan jantan dahulu geng eh. Kita masukkan jantan dulu, kita ambil jantan ni, kita lepaskan slow-slow kat dalam ni. Okay, lepaskan slow-slow kat dalam ni supaya dia sukalah. Jadi kita ambil female ni pula, kita ambil female ni, then kita letak kat dalam ni geng. Female dia tu akan duduk dekat dalam ni lah. Okay, female dia tu akan duduk kat dalam ni. Okay, so kita lepas dia kat dalam ni supaya dia orang akan berkenalan lah, berkenalan dulu eh, berkenalan dulu. Sampai 2-3 hari kita tengok bubble ni ada ke tak, baru kita angkat betina ni eh, angkat betina, kita akan tuang betina ni ke dalam ni. So kita asingkan, mula-mula kita asingkan supaya ikan ni kenal lebih dahulu, dia akan buat bubble, dia akan buat apa semua, so kira dalam keadaan suara kenal lah ni. Okey geng, semua sekali saya dah masukkan daripada semua pepe yang dekat atas ni, semua saya dah masukkan kat dalam ni.
So kita jangan kacau dia, kita buat dalam suah kena ni dalam masa 1 hari ke 2 hari. Okay, macam saya, saya akan break pada petang ni, saya akan tengok pada petang besok macam mana. So kita akan tengok macam mana besok, adakah si lelaki pula, si yang male ni, si jantan ni akan buat buih dekat bubble-bubble ni semua. So dia dah mula berkenal, geng. Ni pun sama, dia dah mula berkenal. Yang ni pun sama, dia dah mula kenal-kenal, geng. Ni pun dia sudah mula kenal-kenal. Kita tengok, geng, macam mana besok reaksi dekat bubble wrap ni, ada tak buih-buih yang akan menjadi. So kita akan ambil penutup ni, geng. Kita akan tutup ni, eh. Kita akan tutup, jangan tutup rapat, geng. Okay. Kita akan ambil penutup ni. So kita akan tutup, geng. Kita akan tutup macam ni supaya ikan tu tak melompat, supaya female tu tak melompat keluar, geng. Dalam masa suah kenal ni, geng, kita jangan bagi makan tau. Nak bagi makan boleh, tak ada masalah. Sebelum dia lepaskan telur, kita jangan bagi, kita boleh bagi makan. Selepas dia lepaskan telur, jangan bagi makan, geng, eh. Okey, okay, stay tune, kita akan tunggu besok macam mana, akan ada buih ke tak ada buih. Yang ada buih tu kita akan pisahkan, geng. Okey, stay tune, geng. Itu saja video untuk part 1, cara kita nak breeding ikan dan setup air untuk ikan. Dan 2 hari lagi saya akan update untuk tengok si ikan jantan tu akan buat buih di bawah bubble wrap yang saya letak tadi tu, dalam 6 pair tadi tu. Kita akan update di dalam part number 2. Okey, geng, eh, jangan lupa subscribe, share dan like, dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya video-video yang akan datang takkan dapat information dekat korang semua. Okey, terima kasih, geng. Salam.